Okay, hi guys. Assalamualaikum. Sawadina khap. Okay, so untuk vlog kedua aku, aku akan hiking di Bukit Panau, Tanah Merah. Kelantan panggil Bukit Panau, Tanah Merah. So sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton video-video aku sebelum ni. Dan terima kasih juga kepada yang dah subscribe. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe untuk tonton video aku seterusnya. Okay, so jom, let's watch it guys. A few moments later. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai di rumah keluarga angkat aku. So sebelum kita pergi, aku nak tunjuk korang apa yang ada dekat sini ya. Okey, ada lembu guys. Okey, lembu ni hayat dia tak lama. Raya haji ni akan disembelih untuk korban. Kita akan bergerak ke Bukit Panau sekarang ni. Dan dari sini, dari rumah keluarga angkat aku ke Bukit Panau hanya mengambil masa 5 minit sahaja nak sampai, dekat je. So kita akan pergi dengan motor sahaja. A few moments later. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai di Bukit Panau, Tanah Merah, Kelantan. So korang lihat dekat sini, jalan dia besar and then boleh masuk dengan kereta. So korang boleh nampak banyak sangat motor and then kereta kat sini. So aku dah datang kat sini, so agak lewat sikit, dalam pukul 8.30 aku sampai sini. So jom kita hiking. First time eh? Baru je mula, dah penat dah. So nak sampai atas sana, macam mana ni? Okay, tak sampai 10 minit dah lelah dah. Tengah belakang bersama. Okay, penat. Nah. So bila sampai? Sekarang ni pukul 8.50. Okey, sekarang ni kita dah hampir sampai di puncak Bukit Panau. Okey, sekarang ni aku nak tengok. Okey, kat sini ada dah nampak ramai orang kat sini. So kita tengok apa yang best dekat atas ni ya. So sekarang ni aku nak naik and then korang boleh nampak sendiri betapa ramainya orang kat atas ni. So this is the puncak Bukit Panau, Tanah Merah, Kelantan. Okay, so dekat sini korang boleh nampak view dia, awan, view awan dia sangat cantik ya. And then korang boleh nampak dekat bawah sana. Kejap, aku nak tunjukkan dekat korang apa yang korang boleh nampak daripada atas ni. Okay, so dekat bawah sana, okay, korang akan nampak Sungai Kelantan dekat bawah sana ya. So this is the view yang sangat cantik. Tapi masa ni aku dah pergi agak lewat sikit, tapi awal pagi dia gabus semuanya. Korang tak akan nampak bawah apa-apa pun, korang tak akan nampak ya. Okay, korang tengok kat sini.
ada peniaga yang menjual aiskrim, aiskrim Malaysia, RM1 sahaja. So berbaloi lah naik atas ni kan, sebab penat boleh makan aiskrim dan panas. So berbaloi. Wajib beli bila naik atas ni, aiskrim sebab penat. Okay. Kita nak turun ikut jalan tar. Kira-kira hari part apa? Hari part sias. Sias 3 butik. Apa? Maaf-maaf. Kejut air. Upah apa tu? Upah naik butik. Ni? So kalau korang nak naik Bukit Panah, dia ada dua jalan. Satu jalan jalan bukit, satu jalan, satu lagi jalan tar. Jalan tar sebenarnya untuk kereta, tapi dah jadi laluan untuk naik ke Bukit Panah. Tapi kalau aku, kalau korang naik sini, aku prefer naik jalan bukit, jangan naik jalan tar. Bahaya gini. Licin. Kalau kampung licin ni. Tapi kalau tunggu dia lagi laju. Tapi lagi ngau. Lagi sakit. Tahu tak saya? Boleh ke? Oh. Terak. Sakit sikit lah. Eh, ada perasa dah tadi sore. Hok duk unggah turun tadi. Hok jatuh tu, hok unggah sore tu. Hok pakai baju singlet putih tu. Dah sebab masa kita naik dia unggah turun. Lepas tu kita dah atas tu, kita dah rehat atas tu, dia naik buluk. Dia naik buluk, dia unggah. Naik dia 3 kali juga. Kalau lagi tu kan, kalau kali je dia mahal. Ya, ya. Dia tu 3 kali je dia naik. Haa, ya. Fitness lah. Naik bukit ni, dia tu sikit. Di sini kalau ada aiskrim, kita lihat. Tapi kalau cari part ni dia standard. Dia standard lah, dia ada 3 butik. Dan kalau kat Johor pun memang mesti 3 butik. Mahal. Tahu sebab tak pernah beli kot berkali. Aiskrim. Kau buat malam kata tak ada kena snack. Kres. Ni lah. Terima kasih. Strawberry, Oreo. Strawberry mega tu. Strawberry. Kira. Strawberry. Apa itu? Sama. Sama juga. Apa? Kasih mana? Okay, mana? Kepala kulit. Masih sedap sebab masing-masing dia pergi. Ala. Ada dendeng. Padu ah. Oh ya. Dendeng. Sedap tadi
make masing-masing, okey? Dah terasa sakitnya. Makanan kat atas sana korang turut, korang makan kat bawah ni eh. Kalau orang sudah sangat lapar, macam-macam. Dia baju seluar hiking pun ada, baju t-shirt, jersey pun ada, macam-macam ada. So, korang boleh beli kat sini. So, hari Minggu memang agak ramai lah. Jadi hari Minggu, hari Jumaat, so ramai. Okay, setelah 20 minit turun kita ikut jalan tar tadi, dah sampai bawah, finally. So, nanti korang nak datang, boleh datang sini. Best. Serius best. Okeylah, nak luangkan hujung minggu anda bersama keluarga pun boleh. Sebab dia tak tinggi sangat and then dia okey untuk seisi keluarga. Guys, sudah sampai rumah. So, itu sahaja untuk vlog aku kali ni. Hiking Bukit Panah. So, terima kasih kerana menonton. Dan yang belum subscribe aku punya video, saya punya channel. And then yang belum view, nanti tengok video-video aku sebelum ni ya. And then tunggu next video aku. Bye. Thank you. Bonne habe.